Selamat datang kembali di channel IMS Magazine 124. Wah, ini nih, mantep nih. Kali ini saya lagi berada di markasnya Montana MX ya, yang bertempat di Cililin, Bandung. Waduh, ini nih keren banget nih. Jadi ini paket satu set ya, tapi belum ada mesin semua, gengs. Jadi di sini saya bakal ya sedikit sekilas info lah ya, mereview motor barunya Adi Ceto. Ini bebek modif, bebek standar sama buat sport trail ya. Kita dari sini dulu aja. Aduh, ini si putih menggoda. Wow, junior gengs. Junior 72 ya. Banjar. Waduh, gagah banget ini. Ini kalau dari body setnya pakai CRF ya. Pakai CRF. Kaki-kakinya udah bule. Aduh. Pokoknya udah deh, udah nggak bisa diungkapin lagi ini. Pokoknya joss deh, pokoknya. Ini buat mesin aja ya, gengs ya. Tuh ban belakangnya juga udah pakai yang 19 inch. Roda setnya semua pakai SE. Aduh. Pokoknya udah deh, joss. Kita nge-review singkat aja ya. Singkat banget. Sekilas info, gengs. Tuh ininya rem setnya. Oh, pokoknya istimewa deh. Produknya junior ya. Kita. Lanjut ke bebek standar. Nah, waduh, ini bebek standarnya juga cakep ini, gengs. Si hitam manis pakai body set KTM 85 ya, yang new, yang 2020. Aduh, gagah, gengs. Sok belakangnya liatin. Wow. Ini sekarang lagi rame banget ya, sok bekerja kayak gini. Kayaknya kalau yang kayak bakal ya, udah jarang ya sekarang ya. Tapi yang masih ada sih masih. Cuma sekarang lagi ramenya yang seperti ini gitu ya. Nah, ini tampilan dari bebek standarnya, gengs. Body KTM. Produknya Youngstyle juga ya. Banjar dari Bos Idai, Youngstyle. Aduh, udah deh, pokoknya ini istimewa deh. Sekilas info aja ya, nggak usah di-review jelas ya. Aduh, asli geng, mantep gengs. Terakhir
di sini ada bebek modif, guys. Aduh, lihat guys, cakep banget. Ini produknya Young Style juga ya. Keren guys, asli gagah banget. Nanti next video saya buatin yang naked mission ya, sambil test ripnya. Wah keren gengs, asli keren banget. Ini di markasnya Montana. Itu di sana ada bebek standar andalan 2 tak ya, ada bebek modif 4 tak, dan di sini ada KLX. Saya di sini, nah di markasnya Montana MX di Cililin. Ya gengs, paling segitu dulu ya, review singkat. Singkat banget, jadi ceritanya sekeras info lah ya, mau ngasih tahu ini motor terbarunya dari Montana MX, motor baru, semangat baru, walaupun balapnya juga belum ada ya, yang penting motor udah pada ready. Oke geng, terima kasih, hatur nuhun.